3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua akan bertamasya bersama ke planet zona aktivitas gemilang. Satu planet yang memiliki banyak aktivitas mengajak anak-anak untuk beraktivitas secara enjoy, easy, excellent, and earn. Zona aktivitas gemilang di batch 1 sudah dikunjungi oleh berbagai anak-anak di Pulau Jawa ini. Ada yang dari Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Gado Bangkong, Tasikmalaya, Bekasi, Jakarta, Tangerang, Depok, Cilacap. Selamat datang di Planet Zona Aktivitas Gemilang. Katakala Muhammad, setiap orang berbuat dengan syakilahnya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Surat Al-Isra ayat 84 adalah landasan dari dibentuknya zona aktivitas gemilang. Kita semua memiliki suatu bawaan unik yang dinamakan syakilah, yang harus kita temukan, harus kita gali, karena itu adalah potensi yang telah Allah titipkan pada diri manusia. I'm not perfect, but I'm special and very limited edition. Itu kata Abah Rama, founder Talent Mapping. Di zona aktivitas gemilang akan ada kegiatan yang enjoy, easy, and excellent. Menyenangkan, mudah, dan menghasilkan. Ini adalah zona aktivitas menggambar dengan mentor Kak Fajrin atau Kak Ajin. Sudah membuat anak-anak yang berkegiatan di aktivitas ini memiliki kemampuan menggambar dari mulai menarik garis sampai memiliki bentuk. Dan ini adalah memasak bersama Kak Gina. Di memasak, udah banyak sekali nih resep-resep yang telah dicoba. Ada bakso, ada nugget, ada simrol. Wah, ini siapa nih? Kakak Esa. Ini bakso buatan sendiri loh, keren ya. Yummy. Hebat nih, udah bisa buat bakso sendiri. Kemudian ini adalah fotografi bersama Kak Amel. Di fotografi, adik-adik semua akan diajarkan tentang cara memoto yang baik, proses editing. Ini hasil editan adik-adik di zona aktivitas gemilang loh. Sudah bisa mereka mengatur warna, mencari posisi. Nah, ini adalah zona aktivitas bahasa Inggris. Di zona aktivitas bahasa Inggris, adik-adik banyak diajarkan, banyak dibekali tentang kosakata bahasa Inggris. Sehingga seru nih untuk selalu berusaha mengucapkan kata-kata dengan bahasa Inggris. Kemana lagi nih kita? Wow, ternyata fashion mode. Ada Kahana. Kahana akan memberitahukan adik-adik tentang cara dari awal untuk membuat baju. Dari mulai menjahit, mengukur, kemudian menjahit. Tadi itu memegang jarum. Kemudian ini sedang mengukur. Sampai kemudian Dick Orlin ini sudah bisa membuat rok. Dan ini aktivitas mendongeng. Di sini diajarkan tentang cara mendongeng yang menyenangkan, sehingga dongengnya itu pasti mau banyak yang dengar. Kemana lagi nih kita? Wah, ini zona aktivitas menulis bersama Kakak Arai. Kakak Arai akan mengajarkan tentang
cara-cara menulis yang baik, kalau bisa sampai bikin buku. Di sini pasti bisa menuliskan apa yang menjadi keinginannya. Kemudian ini adalah aktivitas futsal bersama Kak Dedi. Tentu akan diajarkan trik-trik tentang bermain futsal yang betul. Selanjutnya apa nih? Nah, ini adalah zona aktivitas public speaking bersama Kak Ineng. Adik-adik akan diberi keterampilan untuk berkomunikasi di depan orang banyak. Wah, kita menuju ke video editing. Di video editing, adik-adik akan banyak belajar tentang aplikasi yang dibutuhkan untuk mengedit video menjadi satu rangkaian video yang bermanfaat. Nah, ini semua adalah aktivitas di zona aktivitas gemilang batch 1 yang berlangsung selama 12 kali dari bulan Oktober sampai bulan Januari. Nah, sekarang kita kemana? Kita akan masuk ke zona aktivitas gemilang batch 2. Ayo semuanya kita lihat ada apa di batch 2. Nah, di batch 2 ini ada beberapa yang berbeda dari batch 1. Wah, seru. Ayo kita semua lihatlah apa yang ada di batch 2. Sampai kita ke zona aktivitas batch 2. Tetap dengan enjoy, easy and excellent bersama para mentor yang handal. Tetap ada menulis bersama Kakak Arai. Di sini ada kelas basic dan lanjutan. Kemudian ada kelas mendongeng bersama Kak Erna. Di mendongeng juga ada kelas basic dan lanjutan setiap hari Selasa. Selanjutnya ada aktivitas fun science bersama Kak Wardah. Di fun science ini baru ada kelas basic aja ya, karena ini adalah kelas baru di zona aktivitas gemilang. Kemudian ada aktivitas fotografi bersama Kak Amel. Di kelas fotografi ini sudah ada dua kelas, kelas basic dan lanjutan juga. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas bahasa Inggris bersama Kak Rizky. Di kelas ini juga sama, ada kelas basic dan lanjutan. Yang lanjutan ini adalah yang sudah pernah mengalami di batch 1. Kemudian ada kelas gambar bersama Kak Ajin. Tetap ada basic dan lanjutan bagi yang sudah mengikuti di batch 1. Selanjutnya ada kelas fashion mode bersama Kak Hana. Di kelas fashion mode ini setiap hari Jumat ada kelas basic dan lanjutannya juga. Ayo gabung ya. Ada apa lagi nih? Selanjutnya ada kelas origami. Ini kelas yang baru ya. Ini bersama Kak Iin. Kak Iin pernah gabung di kelas zona aktivitas liburan. Sekarang masuk ke kelas zona aktivitas. Kemudian ada memasak bersama Kak Gina. Memasak ini ada kelas basic dan lanjutannya juga. Selanjutnya ada kelas video editing. Video editing ini bersama Kak Aul. Bersama Kak Aul ada kelas basic dan lanjutan yang kemarin ikut video editing. Masih bisa melanjutkan ya. Gabung bersama kami di zona aktivitas gemilang. Kemudian ada kelas public speaking bersama Kak Hani. Itu hanya kelas basic aja. Kemudian kelas Korean Language and Culture bersama Kak Septi. Dan kelas Bahasa Jerman bersama Kak Fat untuk kelas basic. Ayo semuanya gabung, kita bersama-sama menggali
kemampuan diri menjalani proses self discovery atau menemukan bakat yang ada di dalam diri sesuai dengan syakilah masing-masing. Terima kasih sudah bertamasya virtual di zona aktivitas Gemilang. Ditunggu ya, ikut bergabung bersama kami zona aktivitas Gemilang, membuat kalian menjadi anak-anak yang semakin gemilang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.